Enak banget nih. Enak banget. Ebar diri mak bulu romaku. Berarti bukan yang berdiri bukan bulunya. Apanya? Romaknya. Baby Z, apa kabar Baby Z? Baik-baik saja. Sini dong, duduk dulu. Selamat datang di angkringan saya. Oh iya. Kalau ngomong masalah ada monokotil sama dikotil. Apa tuh urusan begitu? Lah Baby Z, kalau Baby Z nih bijinya yang mana nih? Gitu. Benar tahu. Baby Z, iya, kan bijinya yang mana? Baby Z. Baby Z, bisa. Baby, satu-satunya wanita yang ber... Ih, bisa aja mancingnya. Aduh. Namanya lucu ya, Baby Z ya? Baby Z. Memang aslinya itu Baby Z. Nggak, paling kecil dia. Oh. Ada Baby A, Baby B, Baby C. Oh. Nah dia paling Baby G. Paling Baby Z. Iya, iya, iya. Namanya Z. Cuma karena aku pengen selalu disayang sama siapapun, termasuk Mas Andre juga nggak Baby. Aduh. Ya. Tapi ya, wanita tangguh. Betul. Dia tuh wanita tangguh yang sangat luar biasa. Oh, tangguh. Lihat dong deh. Hah? Kan ini. Ya. Gue kalau, sini. Lihat tuh. Hah? Lihat kan? Ya, kalau gue di foto nih, kiri dan kanan gue Baby sama Desi. Orang-orang pasti bilang kalau, wah nambah dua nih bininya nih. Coba. Emang berani? Hah? Emang berani? Gampang kok berani. Coba kalau saya gimana? Coba. Nah, coba. Kalau gue nih, kalau gue di sini nih. Di antara Desi dengan Baby Z. Hah? Kayak apa nih? Tanya dong, tanya dong. Mau kemana? Mau kemana Baby? Mau buang sampah. Kapal masyarakat dong. Gelandangan kita. Coba. Berdua. Bertiga. Ya. Wih. Ih, Baby sama Desi lagi sandaran sama patung pancoran. Aduh. Baby Z mau minum apa? Aku mau minum. Mau minum mau kopi, mau teh? Sini angkringannya memang luar biasa sekali ya. Ada kopi sianida enggak? Hah? Ada kopi sianida enggak? Ada kopi sianida enggak? Oh, jangan. Bahaya. Udah habis. Iya. Kamu tahu enggak sianida apa? Apaan sianida? Karena aku janda, kamu siap nikahin janda. Baby. Dengar dong, Re. Apa? Sianida tuh apa? Apa sianida? Siap enggak lu nikahin janda? Yeah. Eh, Baby. Ini udah punya anak kan? Mm. Body tapi masih oke nih. Yeah. Nah, ini kira-kira rahasianya apa sih? Rahasianya. Tuh, pertanyaannya tuh. Udah punya anak, body masih oke. Rahasianya apa sih? Anakku 3. Nah, rahasianya ya selalu jaga makan, olahraga, dan selalu punya cinta. Oh, jadi karena cintanya itu. Oh, cinta itu kayak selalu tampil muda, tampil seksi, tampil segar gitu. Tapi Baby juga senam juga mungkin. Pernah senam pilatek nggak? Pilatek gitu. Pilatek. Kalau pilatek itu cat. Yang... cat pilatek. Loh, dia ini apa? Ini bukan. Ini maksudnya senam yang senam itulah. Pilates. Oh, pilates. Yoga, senam ya? Yoga ya. Nah, Baby, sampai berapa lama sih kamu itu kepengen menjadi single driver? Single driver. Gak apa-apa deh kalau single driver, yang penting penumpangnya kamu. Nah. Yeah. Eh, hati-hati ya. Yeah. Jangan sampai berdiri loh. Berdiri, Mak. Bukan, kalau dia takut jatuh nih, gue udah di ujung. Tiba-tiba naik kursinya begini, ntar gimana? Tapi yang paling seksi dalam diri Baby Z itu apa coba? Apa? Nih. Nong-nongnya itu. Pinter dong. Aku tuh paling suka dengan wanita-wanita yang ada helipadnya. Ini nih di sini. Helipad. Tapi Baby, ya, kalau kamu pengen lebih seksi lagi, cobain deh. Kamu botaknya di sebelah sini. Desi. Des, ini Des. Tolong bikinin kopi dong. Ini udah jadi. Gak usah manis-manis, yang penting setia. Iya. Oh, Kak Baby dulu. Ya, terima kasih, Desi. Nih, Baby tuh katanya mempunyai cita-cita juga dengan pria idaman menikahnya itu. Iya. Nih, kita lihat nih, sama-sama nih, artikelnya ada nih, Des. Nah, Beb, ternyata Baby itu 7
7 potret Baby Z pedangdut janda manis blak-blakan mau jadi istri menteri Prabowo. Ini sosoknya. Iya. Benar ya? Benar. Apa yang kamu lihat dari sosoknya seorang Pak Prabowo itu? Enggak tanggung-tanggung ya, kepengennya Pak Menteri. Iya, Menteri ya, Pertahanan. Kenapa? Dia single dong. Single. Jomblo ya kan? Single terus ya? Kedua, tinggi. Iya, iya. Gede. Dan juga kayaknya aku dijagain negara aja dipertahankan. Apalagi aku, betul, gitu. Iya, benar. Iya. Luar biasa sekali. Gitu. Ada lagi? Ini udah. Cuman ya ini kan Baby tuh selain penyanyi juga dia pernah main FTV ya? Oh iya, pernah. Kamu tuh kalau suruh milih antara FTV dengan kamu kantoran, milih mana? Aku pilih yang rumah aja sama kamu lah. Hah? Tapi mah mendingan. Nggak, gue tuh nggak bisa dimainin gini. Gue mah orangnya baperan. Sukanya kesannya beneran. Iya. Gitu ya? Iyalah Beb, kayak nggak tahu aja. Sebenarnya mau jadi penyanyi atau artis FTV sih sebetulnya? Aku jujur suka banget sama nyanyi. Udah. Nggak mau nyanyi. Ini yang luar biasanya tuh. Memang sih. Tapi kan FTV juga suka syuting-syuting ya. Iya, tapi karena waktu dan apa ya, jadi sebenarnya siapa ini, Pak? Pak, mau minum apa, Pak? Saya dengar ada yang pernah main FTV. Iya, iya. Kebetulan saya sutradara, ini kan masa corona nggak boleh ini. Iya. Nggak boleh nyutradarai. Betul. Jadi saya keliling-keliling sampai 3 bulan mau cari pemain susah. Iya. Naskah udah ada semua, tinggal pemain yang belum ada. Itu dia, makanya saya mau nawarin. Mau main FTP nggak? Aku. Iya. Aku mau main jalan-jalan sama kamu, boleh nggak? Gak boleh. Gak boleh ya? Iya. Apa? Udah punya istri saya. Kalau masih single boleh. Boleh. Kalau udah punya istri, aduh berat. Berat di mananya? Berat di mana, berat Pak? Di godaan atau berat di pertimbangannya? Oh, pertimbangannya kan ya, betul. Jalan enggak ya? Gitu. Ini kalau syuting bawa kamera begini. Ini untuk ini aja, apa casting aja? Oh, casting. Ya, ini namanya kamera portable. Oh, kamera portable. Ya, karena ini lensanya ada 4. Oh, maka dinamain portable. Portable. Ya. Berarti buat di meja kalau gitu, portable untuk di meja. Portable por 4 kamera, ya. Table meja. Iya, jadi untuk di kamera yang disimpan di meja. Wah. Iya, benar. Tapi aku punya satu. Kamu portable tadi kan? Iya. Aku for you. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, kan yang ngerayu dia. Ah, iya. Yang penting asal jangan saya. Iya. Jadi kan nanti ada penjelasan. Betul. Bukan saya yang mendahului, bukan betul, saya. Iya. Tapi dia, gitu. Oke. Mau di casting dulu gak, Pak? Iya, ini makanya ini aku mau. Aku mau dong ikutan casting. Ya. Desi boleh, boleh. Namanya siapa? Desi. Desi. Desi itu apa ya, Pak? Desi itu Desember. Desember. Oh. Ya. Oh, iya. I itu Indonesia. Jadi ini manusia yang lahir di bulan Desember, tepatnya di Indonesia. Benar sih. Dia selain sebagai sutradara juga jago meramal. Iya, ternyata jago juga. Ya. Ini saya tuh mau ngambil judul Cewek Santuy ya. Cewek ya. Santuy. Jadi judulnya. Kenapa cewek santuy? Karena hidup ini harus disantuikan. Wah. Wow. Bikin santuy ya. Santuikan aja sayang. Ya. Jangan di Oke, jangan di ini dulu nanti karena Iya. Jangan dinyanyiin dulu karena itu lirisnya tanggal 29 ya. Tanggal 29 Januari lirisnya ini. Oh. Buat FTP juga. Ya, tapi video klipnya udah ya udah dibuat ya. Udah dibuat. Saya tahu, ya. Di rumahnya ya. Ya dengan dana seala kadarnya. Yang penting kan kita berkarya. Ya, tenang aja. Okay. Oh, ini yang mana nih? Cewek santuy. Oke. Okay. Cewek santuy. Desi, kamu cocoknya memerankan tokoh pengusaha susu. Hmm. Okay. Sapi. Ya. Ada pengusaha susu sapi. Susu ya? Sapi. Ingat ya. Saya, Pak. Nah, nanti dulu. Kamu kalau setiap ngomong tuh harus ada goyangan. Ya setiap ngomong, okay, ngobrol siap. Ya. Bisa ya. Oke. Okay. Ini Yusuf? Bukan, Pak. Namanya Yusuf. Bapak kalau belum kenal kenalan dulu dong. Masa main Yusuf-Yusuf aja. Silakan. Junaidi ini, Junaidi. Saya dulunya paranormal, makanya suka tebak-tebakan. Iya. Tapi salah. Salah. Nama Anda siapa? Junaidi. Bukan. Bukan. Edi Yusuf. Edi? Edi? Edi Sep-Sep. Oh, Edi.
sep. Oke. Eh itu ekonomi. E-nya ekonomi. Itu dirinya. Nah, yeah. Sep-sepnya itu. Sep-sepnya itu ketika yeah. Dia ada napasnya gitu ya. Waku. Iya. Iya. Ini nggak boleh gerak loh ini. Bahaya loh kalau pakai masker. Ada saya baca artikel kalau pakai masker jangan terlalu gerak. Karena napas kita bolak-balik. Oh, bahaya, gitu. Bener. Iya. Beneran nih serius. Kita menghisap CO2 lagi. Iya. Ya, oke okay, yuk. Desi dulu ya. Desi dulu. Desi dulu. Desi. Dini dia tukang susu. Saya ini sebagai pemeras ya begitu ya. Preman. Saya pikir beda. Nanti dipegang susunya kalau ada saya preman. Saya preman. Yang ngatur saya. Iya. Oh iya, iya, iya. Kamu belum. Oh saya belum. Ini dites dulu nih. Ini Desi, bareng sama Andre dulu nih. Andre. Loh, nama saya kok tahu? Hah? Kan tadi Andre. Kan tadi kamu manggil Andre. Oh iya. Iya. Jadi ini pembelinya. Iya. Ya. Kamu jadi tokoh cowok. Masyarakat. Enggak tokoh cowok tapi cowok. Agak ganjen ya. Oke. Kalau ngomong selalu ngedip-ngedip kuping. Mata, Bang. Ya. Ngedip mata. Makanya saya kekupingin karena kalian tahu pasti mata kan? Iya. Makanya saya kekupingin. Oh iya iya. Biar ada interaksi. Oke. Okay. Kenapa? Oke. Okay. Ya, dimulai. Silakan. Kamera roll in. Ini ceritanya gimana? Ceritanya bebas. Oke, bebas ceritanya. Jualan susu. Karena kan saya enggak bawa naskah juga. Iya, iya. Jadi dia nawarin minuman, tapi dia ganjen. Oke. Okay. Okay. Ya. Hai Bang Andre. Hai. Kok ikutan goya? Aku pengen itu dong, susu. Aku belum nawarin. Tapi kan kamu jualan susu. Oh iya, kok tahu. Ini ada susu, okay. Susu santu. Stop. Ini ceritanya di sawah. Ceritanya lagi jalan di sawah, enggak lagi ada dangdutan. Ya. Udah. Berarti ya. lagu padi ya. Cocoknya. Ya. Di sawah ini soalnya nih. Biasa aja. Ya, gitu. Mengalun aja ngalun. Mengalun. Ya. Siap. Ya. Bang Andre. Ya. Nah, kebetulan. Ini bagus nih. Ini bagus kayak gini. Ini kayak gini. Boleh saya beli susunya? Belum selesai ini. Boleh saya beli susunya? Boleh. Mau yang kiri apa yang kanan? Dua-duanya dong. Oh, kalau dua-duanya mahal. Gak apa-apa, aku bayar. Cash atau kredit? Cash tapi kredit. Gimana itu? Toh, cut. Anda mau cash atau kredit? Jangan cash tapi maunya kredit. Itu FTP komedi. Langsung aja. Ini tuh khusus untuk... Ini serius ya? Drama. Jangan ada komedi ya? Iya, oke. Okay. Kalau yang kiri, ini harganya 5.000. Oke. Okay. Kalau yang kanan, harganya 7.000. Aduh, ini mah 5.000, 7.000 juga. Aku punya uang 2.000. Kira-kira aku bisa beli yang mana? Kalau 2.000 nggak ada yang bisa dibeli, mau boleh setetes. Gini aja, aku bayar 2.000 tapi sisanya aku bayar pakai cintaku. Iya. Bisa aja. Jadi maunya yang mana? Yang kiri aja. Yang kiri, boleh? Bentar Pak, Papa tolong Pak. Nggak bisa keluar nih. Baik. Katanya mau datang ke showroom, nggak datang. Oh, datang iya. Waktu itu cuman lewat aja. Masuk ke dalam, jangan lewat. Bos Rudy. Apa kabar nih? Apa kabar? Baik. Kaget saya. Waduh, luar biasa. Iya. Sebentar, ini sutradara kenapa jadi... Kamu jangan harus semangat. Ini kebetulan nih dari showroom nih. Ini dari showroom, Pak. Ini pemainnya ada apa nih, lagi ngapain? Pemainnya tiba-tiba ngobrol gitu. Sutradara dicuekin begini. Ini kedatangan tamu ini katanya. Dari ini kan tamu dia. Ya. Bisa ya. Diliatin langsung saya. Aja. Pak, etika nih harusnya dia. Pak sutradara maaf ya, ini ada teman gitu. Saya. Kan iya. Enak. Ini malah langsung tiba-tiba ngobrol. Ini Bapak, jangan salah ini produser Pak. Hah? Dia yang akan membiayai film ini. Oh serius? Wow. Serius. Mau tayang di mana? Ya kan kita keliling dulu 3 bulan. Baru kita tayangin. Yang biayain ini Bapak ini Pak Prudi. Bisa tayang di Netflix enggak? Bisa. Ya. Boleh. Ini Pak namanya Pak Rudi. Kenalin dulu nih. Kalim.
Salimnya nama lengkapnya. Farudi Salim. Biar di Salim. Iya, tapi enggak ada hubungannya sama Wika ya? Kagak. Enggak ada. Ini kalau enggak salah mah ini Crazy Rich Fluid ini. Wah. Iya nih. Tahu ini. Salah kali, salah. Boleh lihat dulu. Tiup enggak fluidnya? Boleh, Bang. Nama daerah, kota daerah. Di situ daerah. Kita lihat dulu videonya nih. Rudy Salim, seorang miliarder muda asal Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan Ferry Salim ataupun Wika Salim. Pacar mana pacar, pacar mana pacar. Ia sudah mandiri sejak usia belasan dan jadi pengusaha sukses yang bisa meraup keuntungan 1,3 miliar per bulan di usia 23 tahun. Waduh, musim sekali. Ia dijuluki The Crazy Rich Indonesia karena kekayaannya, ia punya showroom mobil yang kalau dijumlah jamle, harga mobil keseluruhannya. Dia punya perusahaan film, kuliner, kapal pesiar, helikopter, dan gak pernah kepikiran untuk beli odong-odong. Moto hidupnya, yang artinya, silakan tanya sendiri. Mana Pak Saudara? Boleh lah. Siap dibiayai filmnya kan? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di showroomnya ya. Oke, nanti kita akan gali lagi siapakah sosok Rudy Salim ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Santuy Malam.